Kalau kita berbicara air dan sanitasi, air yang sehat dan sanitasi yang sehat menghasilkan jiwa yang sehat, pemikiran yang sehat. Supaya kalian lebih tahu tentang menjaga kesehatan. Tapi karena kesehatan. Pendidikan sebenarnya, karena pendidikan yang kurang tentang lingkungan, silakan aja cek dimanapun, pendidikan tentang lingkungan itu sangat kurang. Silakan di tempat, mau di sekolahan, di apa, sangat kurang. Seharusnya semua masyarakat, semua lapisan masyarakat itu harus peduli. Inilah salah satu tempat wudu MCK lah. Memang iya benar, bukannya lebih penting, memang sangat-sangat penting ya Bu ya, terutama untuk bersuci. Karena kan sebelum kita melaksanakan ibadah harus bersuci dulu. Dan itu kan air menentukan juga ya Bu ya, sah enggaknya bersucinya kita. Ya gitu, makanya air sangat penting. Kondisinya seperti ini aduh. Jadi sangat penting, hampir kalau saya bilang itu adalah peran utama untuk menunjang suatu kehidupan. Kemarin itu saya sudah dapat informasi itu ada wilayah masih daerah Rumpin tapi ke dalam namanya Desa Serabak kalau nggak salah, saya sudah dapat info. Sama kasusnya kah? Hah? Kasusnya sama. Kayaknya bisa lebih parah kondisi di sana. Kenapa? Belum tahu. Tapi maksudnya masih dalam gitu, nanti kita selanjutnya. Iya, tapi saya akan melakukan survei dulu. Kemarau kering juga. Kemarau. Nah, itu air. Belum. Saya belum aksesnya kering air atau emang fasilitas sanitasinya yang nggak tepat, saya belum lihat. Nanti tinggal kita survei. Nah, untuk program sanitasi dan lingkungan ini sangat bermanfaat ya, kita terapkan. Yayasan Indonesia Hijau itu berdiri dan bergerak itu berdiri tahun 2014 ya, bulan Agustus. Nah, itu kita berdirinya Yayasan Indonesia Hijau. Untuk pergerakan sendiri Yayasan Indonesia Hijau awal mulai adalah concern ke bidang sosial dan pendidikan. Seiring perjalanan ya kan terus berjalan, akhirnya kami bareng bersama teman-teman ingin melebarkan gitu, bagaimana program kita ini bisa diterima oleh masyarakat luas, terutama isu yang terjadi saat ini di dunia gitu kan, isu lingkungan dan sebagainya, itu kita kita gerak gitu. Itu kita melihat banyak di daerah-daerah tersendiri, khususnya ya di Indonesia sendiri, itu di pelosok-pelosok masih kita dapati itu kurangnya prasarana air bersih. Satu yang kita dapati ya Kak. Terus yang kedua terkait dengan isu lingkungan juga masih banyak kayak penghijauan yang kurang. Itu sih tujuan kami ke sana gitu. Sambil berjalan sih Kak saat ini. Jadi program komunitas Kopi Asli sama Wakaf Jamaah ini bersandingan concern kepada masalah isu tadi untuk sanitasi dan air bersih. Intinya begini nih, nah kita gambarin gini, kotak aja sih kotak. Semua bahan bangunan. Akhirnya kita bersama-sama bareng gitu kan untuk melakukan program pengadaan air bersih dan sekaligus untuk MCK. MCK ini bisa digunakan umum dan bisa digunakan khusus. Artinya khusus itu lingkungan yang kita bangun. Saat ini masih untuk sekaligus buatlah untuk pendidikan keagamaan. Khususnya ya Kak, yang kita dapati itu masih ada penggunaan jamban ya. Akhirnya kami berpikir enggak layak lah gitu kan, masih seperti itu. Akhirnya ya udahlah kita buat gitu kan, sekaligus kita pengadaan pengeboran air guna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat juga dan sekitar untuk pendidikan tersebut. Nah, inilah salah satu tempat wudu dan mungkin MCK lah. Sebelum ada MCK yang dibangun oleh Yayasan Indonesia Hijau. Ini untuk wudu di sini, mandi juga kadang-kadang untuk ya buang air besar di sini Bu tuh. Memang tidak layak tuh lihat tempatnya seperti ini gitu. Nah, sebelum
saya bertemu dengan yayasan Bapak yang menyalurkan Yayasan Indonesia Hijau. Keadaan di sini ya fasilitas musola ini belum mempunyai tempat wudhu yang maksimal lah gitu. Wudhunya masih di tempat yang terbuka dan itu pun menggunakan alat seperti gayung dan sebagainya, belum menggunakan keran seperti sekarang. Dan WC-nya pun belum ada, Bu. Gitu. Jadi pada buang air besarnya dikoyak gitulah. Ya seperti empang kalau di sini mah. Ya kalau di rumah masing-masing mungkin ada juga, tapi kalau kan kalau mau wudu buat sholat di sini kan jadi berhubung belum ada tempat wudu yang maksimal, akhirnya gantian, Bu, tuh di tempat yang terbuka seperti itu gitu. Kalau di rumahnya mungkin ada, cuman kalau musim kemarau kadang-kadang suka kering gitu. Akhirnya di sini dibuatkan sumur bor, alhamdulillah tuh. Dan insya Allah mudah-mudahan kalau udah dibor kan nggak ada keringnya gitu. Jadi bisa dipakai, digunakan oleh warga di sini gitu yang kekeringan. Kalau musim kemarau memang kering, Bu, gitu. Jadi air itu gantian gitu kalau menggunakan air itu. Tapi ya mau gimana lagi, memang hanya ini yang bisa dipergunakan untuk fasilitas itu semua. Ya di samping itu segala cuci bisa di sini untuk lingkungan ini. Ya sekarang alhamdulillah setelah ada dari Yayasan Indonesia Hijau ini, ya digunakan sih digunakan, cuman kebanyakan yang dipergunakan yang di sana ini cuma untuk sebatas cuci kaki dan itu aja lah. Pertamanya saya ajukan permohonan untuk supaya dibuatkan tempat wudhu, karena kasihan kan kalau orang yang mau sholat wudhu dari rumah kan agak jauh juga ya, Bu, ya gitu. Nanti di jalan keburu kena najis atau batal gimana gitu ya wudhunya. Akhirnya kan saya yang mau biasa kalau kata sini mah mau ngadon sholat, mau melaksanakan sholat dari jauh gitu, tamu gitu, mau wudhu bingung katanya ini wudhunya di mana katanya gitu. Nah, akhirnya saya bertemu sama yang dari Yayasan Indonesia Hijau, saya mau mengajukan permohonan supaya dibangun fasilitas tempat wudhu sama sekalian MCK-nya gitu. Dan dia pun datang, Bu, untuk disurpai gitu, menyurpai tempat ini gitu. Oh iya benar, jadi harus dibangunkan lah gitu tempat wudhu itu yang memang tidak memadai ini untuk wudhu sekarang. Karena emang di sini kondisi dari yang tadi dari lingkungan gitu, dari sanitasi masih banyak di luar, dan kita udah buatkan ini sekaligus tempat toilet untuk cewek dan cowoknya, dan sekaligus ada tempat wudhunya. Ini yang kita bangun untuk peresmiannya tanggal 10 November gitu. Nah kalau pengeboran kita di sini ini kedalaman 30 meter. Kedalaman 30 meter, alhamdulillah kondisi air jernih dan bagus. Gitu. Karena emang kita belum berani untuk lebih dari 60 ke atas gitu. Kemarin udah uji coba 30 juga udah bagus ya, alhamdulillah. Nah, di sini ada sumur gali yang kedalaman 15 meter juga air sudah bagus. Cuman emang kalau musim kemarau kering, dan ini kita lebihkan jadi 2 kali lipat. Assalamualaikum. Ibu, maaf. Alhamdulillah rame ya. Ibu-ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Udah lama ketemu. Ya. Ibu, untuk di tempat wudhu kan udah jadi nih. Alhamdulillah ya udah berjalan buat anak-anak juga buat ini. Gimana Ibu fungsinya, terus anak-anak juga gimana, terus serta buat warga sekitar bagaimana, Ibu? Kehujanan dengan adanya
Tapi kalau kita survei, kita lihat ke pelosok yang jauh jangkauannya, gitu, yang jauh jangkauannya, itu masih kita dapati hal-hal seperti itu. Dalam artian contoh pengadaan air, air masih menggunakan, banyak yang menggunakan sumur gali. Dan apa intinya setelah kemarau juga ada yang nyampe air tuh beli, gitu. Air itu sampai beli, gitu. Yang kedua juga terus fasilitas untuk sanitasi tersebut juga masih banyak yang belum memadai yang kita dapati. Ibaratnya tidak layaklah bagi kami sebagai yang melihat itu. Nah itu yang kita dasari, Kak. Itu masih di wilayah pelosok yang tidak jauh dari jangkauan kami. Alhamdulillah kalau itu kan luar biasa, Bu, ya. Banyak manfaatnya gitu kan buat warga serta buat adik-adik. Ini mendukung dan memotivasi buat anak-anak kita, generasi-generasi kita untuk belajar itu lebih semangat lagi. Itu, dan doakan kami juga dari Yayasan Indonesia Hijau terus bisa untuk kontribusi bukan dari daerah Cibadung, tapi target kami adalah pelosok seluruh Nusantara. Ini adalah tempat sebelumnya, sebelum waktu kita pembangunan, jadi segala aktivitas maupun kegiatan santri, itu berwudu dan sebagainya, ini di sinilah. Dan ini juga tempat pemandian para warga juga ada yang mandi di sini. Itu mungkin bisa dilihat ini seperti ini, makanya... Nah, berawal kita melihat kondisi di sini, akhirnya inisiatif kami bersama Yayasan Indonesia Hijau dengan komunitas Kopi Asli juga dan Wakaf Jamaah juga, membangunkan fasilitas sanitasi dan dilengkapi untuk tempat wudhu sekaligus. Itu, nah ini, Kak, ini sumur, sumurnya. Ini sumurnya itu kedalaman 15 meter. Gitu, nah ini ya tidak kering sih kalau musim penghujan seperti ini, tapi kalau udah musim kemarau udah. Udah, itu udah pasti kering dan seperti ini kondisinya. Nanti kalian dengarkan ada kakak-kakak yang dari Yayasan Indonesia Hijau akan menjelaskan tentang kesehatan, ya, supaya kalian lebih tahu, lebih jelas tentang menjaga kesehatan, peduli kesehatan. Mereka akan menjelaskan pada kalian. Nanti dengarkan, ya, dengarkan dengan seksama. Awalnya karena di sini datarannya tinggi, ya, dari ke bawah turun, sana turun. Sehingga untuk kemarau 3 bulan air kurang, tapi ya kami kan terbiasa dengan kekurangan, jadi biasa aja. Cuma mungkin untuk santri kekurangan, dan akhirnya kami bikin sumur manual di transfer, dan itu diganti. Jadi per satu jam, bisalah untuk, mungkin untuk, kadang kami juga ngambil dari danau, pakai mobil, dikekolamkan, sehingga di siklus saring dipakai lagi. Untuk santri aja kurang lebih 200, belum jamaah ibu-ibu, jamaah bapak-bapak juga kami perlu air. Tapi mau gimana, memang keadaannya seperti ini. Jadi kadang ada warga juga yang bawa, kadang ada yang punya mobil, udah saya bawa, dibawa itu pakai drum gede. Kadang mereka berinisiatif sambil pengajian, sambil bawa drigen, ditampung, kumpul, tampung, kumpul, seperti itu aja. Ketika memang lebih dari 3 bulan. Kalau 1 bulan, 2 bulan itu kami masih bisa menghandle dengan beberapa sumur. Bukan satu sumur, 1, 2, 3. Ini 1 jam ditunggu, taikin paling setengah drum, ya. Ditunggu lagi setengah drum, seperti itu aja. Durasinya agak lama, lumayan. Kita kan kemarin yang tempat wudhu yang tahapan pertama sudah kita lakukan pembangunan, ya. Yeah. Udah jadi, ya, itu sebagai bahan evaluasi kita, dan kita mau masuk tahapan yang ketiga sini, ya. Yeah. Yang tahapan kedua renovasi. Nah ini kita, saya sudah dapat informasi tentang pesantren Al-Basir yang ada di Rumpin, kondisi-kondisinya. Jadi katanya sih itu sumurnya masih sumur gali dan mereka sering banyak kekurangan air kalau udah musim panas. Ini udah, kita udah sampai di lokasi, kondisi pesantrennya seperti ini. Kalau anak-anak santri sih banyak, tapi kebanyakan santri kalong, yeah, bahasanya sih. Artinya sekarang kita lihat kondisinya semuanya, kita ketemu dengan Pak Ustadznya yang punya pesantren, kita tanya kebutuhannya bagaimana, dan kita biar tahu pembangunan yang sebelumnya sebagai evaluasi atau lebih baik di sini, gitu. Itu di pondok pesantren itu punya 2 sumur gali cadangan, sampai punya 2, ya, 2 sumur gali yang digunakan, tapi debit air juga tidak memadai untuk digunakan kurang lebih 150 santri, ya, mengenyam pendidikan agama ataupun formal di situ, untuk kebutuhannya kurang, gitu. Kadang-kadang kalau udah musim kemarau, di musim panas sedikit aja, waktu mulai panas 1 minggu itu sudah mulai kering.
akhirnya nampung gitu kan, dikumpulin gitu, seperti itu. Terus juga saya kami lihat MCK juga ya kayaknya nggak banget deh, kayak banyak kan ada santri yang situ tidur di situ, ada asrama emang walaupun tidak banyak gitu kan, ada yang tidur di situ. Akhirnya kita putuskan, ayolah kita gerakin, kita bangun gitu, guna ya setidaknya dari 150 santri itu terpenuhi kebutuhan air dan juga warga juga bisa manfaatkan di situ. Nah, ini nih sumur gali di sini nih, penampungan di sini ya. Ini mesin air. Ini galian sumur. Jadi penampungan masih menggunakan kecil ya, sangat kecil banget. Ini gabung ya, cewek cowok juga masuk dalam satu lingkungan ini. Menurut saya sih nggak banget lah gitu kan. Ya layak sih layak, tapi belum layak banget deh. Ya, ini juga nggak pakai kloset ya, ini dari semen, dibuat dari semen. Airnya kecil banget tuh, kecil ya tuh, air kecil banget. Ini belum kalau hidup keran bareng nih santri, kalau santri bisa wudhu bareng, ini udah, ini aja dua udah nggak, netesnya kecil gitu, dua netesnya kecil, dan yang mereka lakukan adalah penampungan bergantian seperti itu. Itu kondisi di sini nih, ini kita lihat. Sebenarnya udah antisipasi, pertama kami karena kurang modal untuk ngebor, sempat juga nawar di sini harga ngebor satu sumur itu 1 meter itu Rp300.000 per 1 meter. Tukang bor meminta minimal di sini 40 meter. Sehingga kalau kurang dari 40 airnya kekurangan. Karena memang kita tidak sanggup untuk mengebor itu, akhirnya inisiatif sama wali murid gali sumur manual sekitar 15 meter. Alhamdulillah bisa menghandle sumur yang lain. Dan kami juga udah siapin sebenarnya mesin bor, pipa-pipanya udah kami siapin, cuma ya alat yang lainnya kurang aja. Jadi sebenarnya sudah berjalan persiapannya untuk menghandle MCK segala macam, tapi kami berjalan ya lambat aja itu. Pipa-pipa udah kami siapkan, semuanya udah kami siapkan, mungkin tinggal alat yang lain. Rencana kami juga mau ngebor, pas Pasar Juli dari Yayasan Indonesia Hijau menawarkan, ya mangga, silahkan. Nah, di sini nih nanti untuk pembangunan di sini. Nah, di sini ya. Ini pembangunan di sini. Nah, ini nanti kita ini MCK cuman kemungkinan akan kita uruk, kita ganti. Oh, ini kayak tempat speed tank gitu. Speed tank, tapi nanti kayak kita ganti. Ini kita uruk. Kita tutup, kita rubah enggak di sini. Karena udah lama banget. Kalau respon baik. Respon baik, tapi kembali lagi untuk kami kan sebagai organisasi nirlaba ya kan, atau sosial, kita sampaikan terlebih dahulu kami mencari salah satu, maaf ya, kita mencari penggalangan dana kan, penawaran kepada donatur-donatur di luar. Otomatis kita tawarkan dulu, kita jelaskan dulu programnya apa yang kita bangun, dan kita ambil sesi dokumentasi yang akan kita publish. Kalau masyarakat yang berkenan kita lakukan, tapi kalau misal masyarakat belum berkenan ya otomatis apa yang harus kita lakukan, diskusikan terlebih dahulu seperti itu kak. Responnya masyarakat sangat baik dan mereka terbuka lebar untuk itu, karena emang itu adalah satu kebutuhan. Ini kak, ini sumur gali, ini kedalamannya kurang lebih 15 apa 20 gitu. Oh. Ini udah dalam, tapi cuman emang kapasitas untuk air untuk memenuhi ini belum. Ini sumur yang pertama, ada dua sumur yang digunakan di sini. Ya. Gitu ya. Jadi itu kondisi tuh air gimana? Bagus apa gimana? Kalau air mah bagus, bening, cuman dia kalau udah panas ya udah. Oh, kering gitu ya. Kering. Oh, okay. Dan kalau mau nampung tuh malam untuk digunakan pagi. Oh, berarti nyetok gitu ya. Iya, nyetok. Ada tampungannya di sana. Okay. Yang pertama adalah kesadaran. Kesadaran dari masyarakat tersebut itu poin pertama sih menurut kami, Kak. Yang kena dengan kesadaran akan menghasilkan suatu gagasan. Ya kan seperti itu. Tapi ya kami dari komunitas Kopiasi tersebut gitu bersama Yayasan Indonesia Hijau bagaimana menimbulkan rasa kesadaran, tapi bukan sekedar ucapan. Gitu, bukan hanya sekedar sosialisasikan, tapi kita wujudkan dalam bentuk ya wujud atau apa bangunan yang kita lakukan, sehingga masyarakat kedepannya juga paham apa yang harus dilakukan gitu. Jadi kalau kita lihat, kita berbicara tapi kita juga praktek untuk bekerja. Bisa langsung nampak kan, langsung jelas gitu kan. Insya Allah dirawat dengan baik, tapi mungkin ini agak memang belum stabil ya ininya, bangunan maksudnya pinggirnya ini ya, kalau kehujanan mungkin agak becek, tapi untuk itunya semua insya Allah ada dalam perawatan dan menjaga masing-masing bertanggung jawab untuk kebersihannya, dan kalau memang ada ya kerusakan dan apa, insya Allah akan diperbaiki dan pokoknya mah dirawat lah gitu.
dengan sebaik, dipergunakan dengan sebaik-baiknya, insya Allah. Kalau emang kita bisa lakukan yang baik, ayolah lakukan yang baik gitu. Toh di luar sana juga banyak orang yang mau berbuat baik, tinggal bagaimana kita memberikan fasilitasnya, caranya, langkahnya, dan edukasi terhadap masyarakat, sehingga masyarakat bisa nerima dan bisa meniru untuk kedepannya menghasilkan generasi yang baik. Airnya alhamdulillah keluar bagus. Bagus ya? Bagus keluar. Kan kemarin sempat berlumpur tuh beberapa hari ya? Iya, di beberapa hari dikeluarkan. Ada mungkin 2-3 hari udah langsung bening. Udah langsung bening ya? Langsung bening. Ya. 3 hari dari pengeboran udah digunakan. Oh udah langsung? Kan, langsung digunakan di sana. Oh alhamdulillah. Berarti kan bisa sebagai pengganti sumur-sumur yang sudah ada kan gitu. Iya benar. Oke. Semuanya di sini diajarkan. Cuma ya sebatas itu aja. Kami tidak bisa lebih dari itu karena keterbatasan tempat, keterbatasan pengajar juga untuk hal seperti itu. Sebisanya kami mengajarkan mereka, ayo tanam ini, ayo tanam itu. Kalian tanggung jawab yang ini, kalian tanggung jawab itu. Kalau untuk yang kita tanam kebetulan di pondok pesantren ini punya lahan juga ya, punya lahan yang ibaratnya luas dan juga bagus, ya kita adakan juga penanaman di situ. Contohnya ya pohon-pohon untuk sebagai perlindungan oksigen buat anak-anak, sehingga ya tetap kondisi udaranya ya terkendali dan segar lah gitu. Itu tetap kita tetap bersandingan dan berjalan. Jadi dalam lingkungan itu isu lingkungan ini kan bukan isu hal kecil, tapi ini isu global. Gitu, isu global ya otomatis kita harus terlibat di situ dan kita harus wujudkan di situ. Kayak baca Yayasan Indonesia Hijau dengan kata hijau ya kita harus ada punya lingkungan yang hijau seperti itu. Buat adik-adik, sementara hemat air dulu ya. Untuk cuci tangan ya secukupnya, untuk wudu juga gimana secukupnya. Jadi pokoknya hemat air dulu sementara masih dalam proses pembangunan, oke? Ya harapannya ini bisa terwujud apa yang telah kita rencanakan. Berapa tahun pun akan kami lakukan itu, dan mudah-mudahan dukungan dari para sahabat juga sehingga kami diberikan kesehatan, sehat yang baik, sehingga kami bisa mewujudkan apa yang telah kita rencanakan, apa yang telah kita mimpikan di dalam Yayasan Indonesia Hijau sendiri, khususnya di program sanitasi dan lingkungan. Semoga dari Yayasan Indonesia Hijau bisa apa namanya, bisa menyentuh tempat yang lain juga, bukan hanya di kami di sini di Al-Bashir di Rumpin. Tapi semoga mereka bisa menyentuh tempat yang lain yang masih kurang, yang belum tersentuh, yang mungkin aksesnya juga susah, apalah sudah akses susah, mereka juga tidak tahu akan proposal segala macam, sehingga mereka semampunya. Ketika Yayasan Indonesia Hijau datang, ya bisalah mereka terbantu. Tapi saya yakin mereka akan mampu menyentuh keseluruhan. We'll be right back.